gangguan tak dia begini, 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 begini. Contoh dia teladan. Ha, begitulah maksud kena Rasulullah SAW. Salam. Dia kenal Rasulullah SAW. Belajar setiap tahun, contoh belajar tentang maulidul Rasul setiap tahun. Ha, sebelum dah rakyat awal, maulidul Rasul surah Taufiq ya. Nanti surah awal, nanti masjid itu sedang, nanti masjid itu, masjid itu. Macam hari-hari Khamis, puasa sunnah, tinggal. Dah, macam mana tentang ma'rifatul Rasulullah? Macam mana tentang maulidul Rasul ini? Macam mana tentang kita ini, tuan sekalian? Hari ini maulidul Rasul. Hari ini jatuh 13, malam tentang sama maulidul Rasul. Hari ini 13 contoh puasa sunnah, 3 sunnah puasa 13, 14 dan 15 pada setiap bulan, tinggal hari ini. Oh, kita pun terlepas hari ini, terlepas, besok pun terlepas. Contoh 3 hari kami lihat ni, puasa sunnah. Habis puasa yang kami, berapa yang saya nak ikut? Lepas saya sebut ni. Jadi contoh kita, makrifah kita dulu lah. Makrifah kita tidak seperti makrifah pada sahabat. Nombor dua tuan-tuan sekalian, mahabbah, cinta. Tapi makrifah kenal Rasulullah, kenal jalan hidup dia, sirah dia bagaimana, bagaimana pergulangan dakwahnya, bagaimana hadap dia berhadapan dengan musuhnya, bagaimana dia mengembangkan dakwahnya. Itu tentang sirah Rasulullah. Bukan hafal nama isterinya, hafal nama anaknya, bukan. Tapi tuan-tuan hafal perjalanan sirahnya. Macam mana liku-liku dia nak sampaikan dakwah pada kita, tuan-tuan senang ke payah-payah. Berarti itu maksud tuan-tuan memahami sirah perjalanan Rasulullah. Ma'rifah nombor dua, mahabbah, kecintaan. Belumnya tuan-tuan seorang tadi cinta pada Rasulullah SAW. Macam mana cinta pada Rasulullah? Itu cinta pada Rasulullah SAW itu dengan dia menghafal Quran. Cinta pada Rasulullah SAW dengan dia mengasihi keturunan Rasulullah. Cinta pada Rasulullah dengan maksud dia memuliakan ulama tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud cinta. Bagi cinta tuan-tuan, apa yang Nabi suka tuan-tuan nak buat, dan apa yang Nabi tak suka kita tak nak buat, kerana kita nak jaga Nabi sallallahu, nak jaga hati dia. Macam tuan-tuan, macam mana nak jaga hati mak ayah? Tuan-tuan hanya akan buat apa yang dia suka. Mak ayah tak suka bak ni tuan-tuan, tuan-tuan takkan buat. Walaupun dalam bak susu mata rumah, mak ayah bagi datang rumah. Ini maaf pun dia letak TV, sofa, saya letak ni. Tentang kita tak nak Ali. Walaupun hati kita lah, aku dah buat elok-elok, dah susun betul lah. Tapi tak tengok kan, mak tak suka. Dan sepanjang mak kita tak suka, tuan-tuan kita nak susun atur tu, ikut macam cara mak kita suka. Walaupun dah dapat tu. Lepas mak ayah kita balik, kita pun susun ikut letak kita balik lah. Tengok, kita dah punya nak jaga tadi. Bagaimana kita tak boleh nak jaga hati dan perasaan Nabi SAW. Seumpama kita jaga hati perasaan mak ayah kita, maka di sini mohon sabar. Maka di sini teruskan kita nak mahabbah, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.